sebab sebelum ni dia budak penuh dia ada penyakit dah. Penyakit dia tempat lain tak ada yang sebaik penuh. Dia ada penyakit tu. Dia pandang hal lain. Tak. Dia bukannya merendahkan yang ni tak. Tapi kalau mengaji pondok ni, ni paling tinggi lah. Dia budak pondok ada penyakit tu. Sebab ya, tutup guru kita semua power-power. Ya. Ilmu alat semua lengkap. Mengajak. Mata pelajaran apa pun semua lai. Memang kita tak rasa apa kan. Jadi tok guru kita tu tak ada siapa boleh tetes kaki. Jadi bila masuk ke pondok Bakhirun ni, dia punya angin tu down. Dipondahkan. Banyak kitab yang kena ngaji, banyak kitab yang nak kena miliki, banyak kitab yang nak kena baca, banyak kitab nak kena buat perbandingan, nak kena buat rujukan, nak buat kajian. Lepas tu banyak lagi guru yang lebih jauh daripada apa yang kita bayangkan, tahap penguasaan keilmuan, tahap penguasaan kefahaman, tahap menguasai perbahasan.